berhenti dulu lah di Mall Malioboro-nya sambil liatin yang foto-foto. Ada yang beli juga tuh, beli mainan anak kecil. Mau naik skuter, nanti naik skuter lah kita. Kami ke Jogja tuh naik kereta, itu satunya 200.000 harga tiketnya. Terus vaksin di stasiunnya 45.000. Oh iya, antigen. Ntar niatnya mau ke ini mafia di gudangnya, tapi agak siangan sih. Dulu aja lah sampai ngeliatin yang foto-foto yang jualan juga ada yang beli. Kami ke Jogja naik kereta bagus sih, lumayan. Kalau bisa sih mending pakainya bangku 3, nyarinya yang kosong, soalnya kalau bangku 2 kayak sempit banget. Situ. Kalau di Malioboro enak sih kalau nyewa skuter, paling enak. Kalau motor susah buat parkirnya doang. Yuk, ntar lanjut lagi ya. Ntar kita ke, nggak tahu nih, ntar agak siangan mau kemana. Stay tune aja. Setengah jam kemarin aja berapa ya? Pokoknya sejamnya 50.000 aja. Satu jam. 30 menit kayaknya 25 atau 20-an bisa ditawar sih. Panas banget. Naik Progo lagi. Itu 200.000. 2 orang 400. Panas banget. Ini saya lagi di Mall Malioboro-nya. Noh, sepi, panas soalnya. Kemarin malam ramai banget di sini. Sorry nggak video karena nggak ada yang videoin dan capek juga sih. Sorry nih kalau dipotong-potong ya, nikmatin aja lah suasana Jogja tahun baru. Hotel juga mahal-mahal sih, 300-an kalau akhir tahun. Pokoknya per hari itu dia naik 50.000. Makanya kalau mau booking jauh-jauh hari mending, karena masih murah harganya. Itu dari mulai tanggal 22 Desember udah harga udah naik, harga hotel. Yuk lanjut lagi ya nanti ya. Bye-bye.